Al-Quran ini, kita akan selamat. Al-Quran, Ahlil Bait, keluarganya Nabi Muhammad. Ini yang harus kita pegang, saudara-saudara. Berkata saya punya bapak, bila manusia berpegang dengan Al-Quran dan Ahlil Bait yang memperjalankan itu Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak bisa berbunyi, tetapi dibawa oleh ulama-ulama Ahlil Bait. Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku adalah gudang ilmu dan Ali adalah pintunya. Sumber ilmu dari Rasulullah, pintunya melalui Imam Ali, tidak terputus sampai pada Imam Ali ibnu Abi Thalib saja itu pintu, tetapi mengalir dari pintu ke pintu, dari pintu Imam Ali ibnu Abi Thalib kepada pintu Imam Hasan, Hussein, Imam Ali Zainul Abidin, Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammadul Baqir, Imam Fadhil Muqaddam, ulama-ulama Ahlil Bait yang sampai masuk di mana negeri kita membawa agama Islam. Jadi kalau kita baca di mana koran, ada seorang ulama mengaku dirinya ulama, ada yang mengatakan dia sebagai ulama tapi mengatakan bahwa yang membawa agama Islam di mana negeri Indonesia ini, di Malaysia, di Indonesia ini adalah katanya orang Cina katanya. Ini keliru sekali, geblek namanya ini. Bukan orang Cina yang membawa agama Islam di mana negeri kita ini. Agama Islam itu daripada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu dari negeri Basra, dia masuk ke Yaman membawa agama Islam. Sampai di mana Gujarat, di mana India, itu ulama-ulama Ahlil Bait, keluarganya Nabi, turunan Imam Ali ibnu Abi Thalib yang merupakan pintu gerbang ilmu, membawa ini agama Islam. Mereka itu masuk di India tidak bawa istri. Dia kawin dengan perempuan India sesudah dia masukkan dalam agama Islam. Turunan-turunan mereka itulah yang menyebarkan agama Islam sampai di mana negeri kita, di Pasai dalam abad ke-13 di mana Sumatera itu. Itu Islam masuk, bahkan di mana Jawa Timur. Itu seperti Kongres Islam di mana Johor itu pun mensahkan, mengatakan bahwa Islam masuk di mana Indonesia ini bukan abad ke-13 sebagaimana dalam sejarah itu. Tetapi Kongres Islam di mana Johor memutuskan agama Islam masuk di mana Indonesia ini abad ke-9. Itu diketemukan kuburan Fatimah di mana Jawa Timur, di mana Gresik itu. Jadi Islam sudah masuk, dibawa oleh ulama-ulama Ahlil Bait. Jadi kalau ada orang ngaku kiai mengatakan bahwasanya yang membawa agama Islam ini orang Cina, orang India, itu geblek dalam sejarah, saudara-saudara. Lihat itu magam-magam ini, guba-guba yang ada ini. Apakah itu ulama-ulama Cina? Luar Batang lihat tuh Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus. Apa itu ulama Cina? Tidak, ulama Ahlil Bait yang membawa agama Islam. Malik Ibrahim itu siapa? Lihat itu Ahlil Bait, itu bapak saya bikin silsilanya, masih tertulis di mana maktab, di mana perpustakaan saya punya bapak itu silsilah Malik Ibrahim. Itu turunan Ahlil Bait. Itu Wali Songo itu turunan Ahlil Bait, turunan Imam Ali ibnu Abi Thalib. Itu kamu lihat saja ulama-ulama yang terkebelakang abad 17, abad 18 di Pekalongan, di Tegal, di mana Surabaya, di mana Gresik, itu ulama-ulama Ahlil Bait yang membawa agama Islam. Tapi kalau satu orang ngaku kiai mengatakan yang bawa agama Islam ini ulama Cina, dia hasud, saudara-saudara. Dia geblek, dia hasud. Kenapa? Dia takut pengaruh ulama Habaib, ulama Ahlil Bait, sehingga dia tutupi perjalanan perjuangan ulama Ahlil Bait ini. Padahal pengakuannya ngakunya cinta ulama Ahlil Bait, tetapi sebenarnya mereka itu tidak cinta, berkedok, saudara-saudara. Jadi ini jelas bahwa yang membawa agama Islam di mana Indonesia ini adalah turunan Imam Ali ibnu Abi Thalib, turunan Rasulullah. Imam Ali ibnu Abi Thalib merupakan pintu gerbang ilmu. Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku adalah gudang ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah inilah ulama-ulama Ahlil Bait. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, apakah turunan Cina? Tidak. Ulama Ahlil Bait yang membawa agama Islam di mana kota Jakarta abad 19, abad ke-20. Mengembangkan agama Islam ini Habib Ali naik getek jalan kaki. Begitu juga Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di mana Bogor, mereka pun juga penyebar-penyebar agama Islam. Ini ulama-ulama Ahlil Bait di mana kuburnya enggak ada. Ulama Cina yang ada magamnya, saudara-saudara, tidak ada ulama Ahlil Bait. Maka itulah orang-orang yang mengaku sebagai kiai, sebagai muslim, cinta kepada Rasulullah. Apabila dia tidak cinta kepada Ahlil Bait, maka tidak dapat diterima kecintaannya kepada Rasulullah, saudara-saudara. Mari
kita cintai Nabi, kita ikuti Nabi, kita ikuti dan mempraktikkan kitab Allah merupakan mukjizat Nabi yaitu Al-Quran, dan kita ikuti perjalanan Ahlul Bait. Kita cinta Nabi, kita cinta Ahlul Bait, keluarganya Nabi. Siapapun juga, biar dia kiai, biar dia ulama besar, kalau dia mengaku cinta Nabi, dia benci kepada Ahlul Bait, keluarganya Nabi, dia bakal mati dilempar dalam neraka jahanam, saudara-saudara. Mari kita ikuti Nabi, kita cintai Nabi dengan kita ikuti Al-Quran, kita ikuti Ahlul Bait, dan kita mempraktikkan ajar Nabi, melaksanakan perintah Nabi, mengutamakan perintah yang wajib, dan menjauhkan larangan. Baru kita menjadi umat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mempraktikkan daripada ajaran Al-Quran, dan mengikuti, menyintai ajaran Rasulullah, mengikuti dan menyintai Ahlul Bait dengan menyintai Allah dan menyintai Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.